Oke, ini akan ada si kameramen. Terus pasukan. Guys, kameramen set boy is back, guys. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten reaction Skibidi Twilight Multiverse episode 25 terbaru nih teman-teman ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat guys, gue di channelnya Bang No Skill Clutch nih teman-teman ya. Dan ini baru banget upload guys, 4 jam yang lalu teman-teman ya, gila sih. Padahal guys, dulunya ini adalah channel bisa dibilang multiverse terbesar teman-teman ya, zaman dulu ya guys ya. Cuman gue gak tahu kenapa Bang No Skill Clutch ini jarang banget upload teman-teman ya, kayak sebulan sekali tuh. Kalau kalian bisa lihat ya, rentan waktunya tuh sebulan sekali teman-teman. Jadi ya hilang lama-lama penontonnya guys. Cuman masih banyak dari kalian yang suka guys ya, dan viewsnya juga masih jutaan sih teman-teman ya. Walaupun udah lama gak upload, viewsnya tetap jutaan tuh guys. Bahkan yang episode 24 part 2 nya aja 5,4 juta views teman-teman ya. Masih epic sih guys sebenarnya. Editannya juga keren teman-teman. Oke, tapi sebelum kita reaction guys ya, pastikan kalian semua klik tombol like-nya, di-share dan subscribe teman-teman ya. Let's go, kita tembusin 5.000 like kalau bisa guys ya, karena ini video jarang bikin teman-teman. Jadi ya 5.000 like harusnya bisa teman-teman ya. Kalau udah tembus 5.000 like teman-teman, ntar gue bakal bikin bocoran eksklusif dari Bang Dava Boom buat kalian guys ya. Jadi pastikan kalian semua like video ini, di-share dan subscribe guys, karena kita menuju ke 5 juta subscriber juga teman-teman. Oke. Ya guys, guys, langsung aja kita akan nonton dari Skibidi Twilight Multiverse 24 baru kita ke yang 25, oke? Okay? Let's go. Nah, ini dia. Kita like dulu. Dan views-nya 1,7 yang ini guys ya, yang full episode-nya gila, guys. Langsung kita tonton. Let's go. Nah, ini bertepatan di episode yang 47 Bang Dava Boom nih, guys. Lokasinya, guys ya. Gue masih hafal. Oke, okay, dan di sini ada si G-Man Human. Dan ada, nah ini cukup susah nyebutnya guys ya, itu adalah Skibidi TV Man guys. Nah ini Skibidi Twilight TV Man. Di sini tuh udah mulai sedikit membingungkan karena dicampur guys ya. Kalau dulu kan dibalik-balik tuh Skibidi Twilight jadi pasukannya TV Man atau kameramen, terus si kameramen jadi Skibidi Twilight kayak gini lah. Tapi udah tercampur sekarang guys ya. Oke. Kalau nggak salah harusnya ditusuk nggak sih? Nah tuh, kan ada kan ada adegannya si Bang Dava Boom kan guys yang ditusuk. Kena pecah juga guys. Kalau kali ini pecahnya ditembak guys ya. Dan dia melawan si Titan kameramen yang datang ke dunia multiverse. Tuh, G-Man-nya ada dua guys. Siapa lagi muncul nih? Jangan bilang. Guys. Titan Speakerman upgrade yang muncul di dunia multiverse guys ya. Melawan dua G-Man guys. Kamu empat sih harusnya tuh. Kuat banget. Karena dia baru muncul guys ya. Sebelumnya tidak ada Titan Speakerman guys. Gila kuatan si G-Man Human guys. Tinggal empat katanya geli-geli bro. Oke, ditembaknya sama siapa nih? Oh, kalau Titan Speakerman berasa guys, sakit guys. Harusnya nih ya, kalau G-Man tuh pasti kabur guys. Pasti cabut punya nih. Apakah dibikin turu guys? Oh, ditolongin sama G-Man Toilet guys. Kabur sih. Tuh kan bener. Kalau nggak kabur bukan G-Man, yang humannya kabur gak? Oh dia. Oh mau nembak kita dulu gak guys, POV. Oh jir, dia ngamuk guys. Oh dia anti kabur-kabur klub guys. Mampus lo. Ditembak brutal guys sama Titan Speakerman upgrade guys. Tapi ini mau dia marah. Ya kabur juga guys. Seperti biasa ya, mau G-Man Human, G-Man Toilet pasti kabur guys. Cupu guys ya. Nice, kita menang tapi guys. Tapi oh belum guys, masih lanjutannya guys. Oh kita lagi ditonton guys. Oke, ini markasnya kameramen teman-teman. Oke, di sini kameramen campur sama Skibidi kameramen juga guys ya. Skibidi Upgrade Center. Oh, we are here, kita di situ sekarang. Dan oh, kita menuju ke Skibidi Upgrade Center, guys. Oh, dikasih ya. Guys, senjata yang zaman dulu buat ini, guys. Copotin parasit toilet, guys. Oke, dia orang pakai buat apa nih, guys? Buat nge-stun kah?
Nice. Tapi BTW guys, sebentar deh. Ada yang mencurigakan guys, tar dulu. Coba kita tonton sedikit di sini ya. Ini apa nih guys? Oke, ini akan ada si kameramen. Terus pasukan. Ih, guys, kameramen set boy is back guys. Ada kameramen set boy bro. Lihat gak guys, kalian lihat gak guys? Pantes gue kok coklat-coklat guys. Tuh. Mundur dulu. Jir, pantes ada yang aneh guys. Tuh. Lihat gak teman-teman? Ada kameramen set boy guys. Dikembalikan duluan sama Bang No Skill Clutch guys ya. Gila, GG. Nih buat kalian nih para pecinta kameramen set boy yang komen soal Bang, kapan kameramen set boy balik? Let's go. Like video ini guys ya, karena Bang No Skill Clutch akhirnya memberikan jawaban nih guys ya. Akhirnya kameramen set boy sudah kembali utuh dan sehat nih guys ya. GG sih, be. Udah siap berperang lagi nih si set boy kameramen nih guys. Gila, udah lama juga nggak lihat dia guys ya. Tapi kalau kata Bang Dava Boom guys, nanti kameramen set boy akan dikembalikan dengan cara yang keren lah guys, epic pokoknya guys. Dia udah menyiapkan skenario yang bagus atau scene yang bagus buat kembalinya kameramen set boy teman-teman ya. Karena waktu itu dari interviewnya Bang Elit kameramen sama Bang Dava Boom udah dibilang guys, udah ngebahas soal sim kameramen atau si kameramen set boy. Kalau kita orang Indonesia sebutnya kameramen set boy, kalau di luar negeri nyebutnya sim kameramen. Jadi mereka nggak pakai set boy. Kita doang yang Indo yang sebut kameramen set boy guys ya. Jadi let's go. Kita tunggu kapan kembalinya kameramen set boy. Mungkin di next episode teman-teman ya. Dan langsung saja guys kita tonton episode berikutnya atau episode terbarunya. Let's go. Nah ini dia guys. Gila ya, baru upload 4 jam yang lalu. Views-nya udah 300 ribu dengan like 21 ribu guys. GG sih. Walaupun uploadnya sebulan sekali guys ya. Kita like dulu. Dan langsung saja kita tonton. Let's go. Oke, ada apa nih guys? Oke, POV episode 50 kalau nggak salah nih guys ya. Iya, yeah, 51. Masih ingat gua guys. Oke. Ditembak-tembakin helikopter kameramen guys. Sama siapa nih? Astaga guys. Skibidi di human sama Skibidi di toiletnya bersatu guys. Oke, muncul Titan kameramen upgrade. Wah, ngampan. Kalau senjata gitu geli-geli lah, kayak gigit semut, guys. Geprek, mampus. Digeprek langsung skibidinya, guys. Gila, auto bantai-bantai gini, guys. Aduh, muncul lagi G-Man toilet. Sumpah, G-Man. Ada terus, guys. Oh, dikejar sama si Titan speakerman upgrade, guys. Oke, ini pada Skibidi humannya pada pakai helikopter, mana bisa guys, helikopter biasa nyerang Titan Speakerman guys, mana mempan tuh. Wah, ditembak brutal sih itu dah. Kan brutal kan? Dihabisin semua udah ini sama guys. Hancur. Fix hancur semua bro. Terlalu nekat sih guys ya. Eh, kenapa dia? Kok gak motos guys? Kok baru motos? Siapa lagi? Eh, apaan ini bro? Oh. Dia pakai tank itu guys. Jir. Pakai baju-baju tentara gitu guys. Ya, tapi kena bantai juga guys. Apa nih? Oh, ngetos guys. Seperti biasa mereka ngetos ya. Apa nih? Countdown, Skibidi Skibidi UC Operation. UC itu apa guys? Wah, gila ya. Videonya epic temen-temen ya. Tapi gua nunggu si Titan TV Man sih. Titan TV Man, kalau bisa munculin sih Titan TV Man. Kalau enggak bikin aliansi baru lah gitu, biar keren guys ya. Oke, kita akan tonton sekali lagi teman-teman. Let's go. Gila, ini kalau kalian penonton-penonton lama Skibidi Toiletnya Bang Dava Boom, lu pasti tahu lokasi ini guys ya. Ini lokasi pas kita menjadi POV-nya si Titan Kameramen Upgrade di episode 51 official Dava Boom guys. Soalnya tuh episode-episode epic guys, jadi kayaknya kalian semua harusnya apal juga sih ya. Gua kenapa apal guys? Karena gua bikin dulu setiap episode baru kan kita ke lokasinya guys. Jadi gua apal gitu teman-teman ya. Lokasi-lokasi episode berapa gitu gua apal teman-teman. No, katanya.
Gila ya, ditembak sekarang core-nya ketutup, guys. Core-nya itu ditutup gini loh. Jadi mereka nembak juga nggak ada rasa, guys. Ada shield-nya. Oke, mereka lanjut lagi terbang. Dan ini muncul G-Man tiba-tiba, guys. G-Man-nya lagi dikejar sama si Titan Speakerman, guys ya. Gila, tapi jujur ya, Titan Speakerman yang di sini tuh keren banget, teman-teman. Bentuknya bagus banget. Nanti ditembakin berapa banyak rudal itu, guys, atau roket. Tapi tetap tidak mempan, bos ya. Mohon maaf nih. Mampus. Wow, ditembak-tembakin semua, guys. Ini kayaknya perangnya kurang epic sih, guys ya. Karena nggak ada perlawanan, teman-teman. Terlalu menang ini pasukan aliansi, guys ya. Loh, muncul lagi. Bahkan ini muncul juga nggak memberi perlawanan apa-apa, guys. Lemah gitu tuh. Aduh. Cuma numpang turu doang, guys. Hancur, digeprek langsung sama palunya Titan Kameramen Upgrade, guys ya. GG Gimang. Langsung ngetos mereka, guys. Kelas. Nah ini, guys, buat yang tahu boleh komen di bawah ya. Skibidi di UC Operation itu apa, guys? Silahkan komen di bawah, teman-teman ya. Gue kurang tahu tuh, guys. Alright. Thank you banget teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, teman-teman ya. Sekali lagi, guys, kalau kalian pengen tahu soal bocoran-bocoran terbaru, informasi-informasi terbaru soal Skibidi Toilet atau apapun itu yang berhubungan dengan Skibidi Toilet, guys, kayak misalkan bahas episode baru, Easter Egg. Kalau kalian tahu kan gue sering tuh masukin nama-nama kalian juga ke konten gue tuh, teman-teman ya. Karena gue memang kadang nyari Easter Egg juga, kayak ngobrol-ngobrol sama kalian di Discord gitu ya. Gue tanya, ada yang tahu Easter Egg nggak nih? Nah, kayak kemarin tuh ada beberapa nama yang memang tahu Easter Egg terbaru dari Bang Davaboom gitu, guys. Tahu gue. Terus kayak Easter Egg-nya Bang Dom juga mereka tuh bahas di chatting Skibidi Toilet di room Discord gue, teman-teman. Jadi buat kalian semua, silakan join ke Discord gua, guys ya. Karena guys, di Discord gua ada informasi rahasia juga. Ini sebenarnya belum gue bikin konten nih, teman-teman ya. Cuma nggak apa-apa kalau kalian nonton video ini full, teman-teman ya. Kalian bisa langsung tahu soal bocoran terbaru Skibidi Toilet yang ada di Discord ya. Jadi sebelum gua bahas di konten nih, kalian udah tahu duluan, teman-teman. Curang sih, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, guys ya. Silakan join ke Discord buat yang pengen tahu soal episode 73 Skibidi Toilet, teman-teman ya. Tapi nanti akan gua bahas juga di konten, teman-teman. Tapi kalau kalian penasaran, silakan langsung aja join ke Discord gua. Link Discordnya ada di deskripsi, teman-teman ya. Ayo let's go, guys. Karena Discord kita bentar lagi menuju ke 5.000 orang, guys ya, pengikutnya, guys ya. Atau membernya lah bisa dibilang ya. Sekarang udah ada 3.660 member, teman-teman. Wow. GG banyak juga, guys. Let's go, kita tembusin 5.000 member di Discord. Kalau bisa 10.000, teman-teman ya. Jadi langsung saja join ke Discord official Fine Art Gaming, teman-teman. Oke? Okay? Yo, guys. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Kalian keren, guys, ya. Dan sekali lagi, buat teman-teman jangan lupa, guys, tembusin 5.000 like di video ini, karena setelah 5.000 gua akan bahas soal bocoran atau tanggal rilisnya Skibidi Toilet episode 73, teman-teman. Dan ini dari narasumber yang bisa kita percaya juga, teman-teman ya. Oke. Okay? Ya wes, gua abang kalian Fine Art Gaming, gua pamit dulu, kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fine Art Gaming signing out. Bye bye. Ciao. Thank you, guys.